Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma lakal hamdu ala ni'matil islam wal iman. Walakal hamdu an ja'altana min ummatin muhammadin alaihi salatu wassalam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid. Ummahati fillah yang dirahmati Allah, insyaallah pada kesempatan kali ini ana ingin berbagi sedikit mengenai kunci sabar adalah ilmu. Banyaknya masalah hidup yang sedang kita alami tidak akan pernah bisa kita lewati jika kita tidak bisa bersabar. Dan tidaklah kita bisa bersabar jika kita tidak memiliki ilmu. Sabar itu sulit, maka hanya orang-orang berilmu dan berimanlah yang dapat melakukannya. Carilah ilmu sebanyak-banyaknya terkait dengan sabar, maka insya Allah kita akan lebih mampu untuk bersabar ketika menghadapi masalah. Seperti firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat 10, Allah berjanji akan memberi pahala yang besar kepada orang-orang yang bersabar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Yassarahu lakun wa barakallahu fikun. Sebagai contoh, ketika kita mendapati kesedihan, maka apa yang harus kita lakukan? Perkataan yang mudah diucapkan adalah bersabar. Bersabarlah, wahai kawan. Namun, terkadang hanya mudah diucapkan. Jika kita tidak pernah merasa sedih, kita tidak akan pernah merasakan nikmatnya kebahagiaan. Jika kita tidak pernah merasa kecewa dengan sesuatu, maka kita tidak akan pernah bisa bersyukur dengan sepenuhnya. Jika kita tidak pernah merasa tersakiti, maka kita tidak akan pernah merasa betapa amat sangat butuhnya kita kepada penggenggam hati. Penggenggam hati para manusia yang menciptakan segala sesuatu, yang tentu mengandung hikmah yang sangat besar. Tidaklah Allah Azza wa Jal menciptakan kebahagiaan, kecuali ada kesedihan yang menjadi lawannya. Sebagaimana Allah Azza wa Jal menciptakan arah timur dan barat, dengan bukan tanpa hikmah apapun. Jadikanlah semua itu sebagai cambuk hati untuk lebih mendekatkan diri kepada Rabb, yang hati kita itu berada di antara jari jemarinya. Tetap bersabar dengan kesabaran yang indah, dalam setiap perkara yang dihadapi, karena Allah Azza wa Jal tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang bersabar dan akan memberikan balasan yang manis atas kesabarannya. Dengan sedikit pengetahuan yang ana petik dari hikmah yang ustad sampaikan, para ustad dan ustadah sampaikan, alangkah besarnya nikmat orang sabar. Namun, sabar bisa terlaksana apabila kita memiliki ilmu. Maka, marilah kita berlomba-lomba dalam menuntut ilmu, terutama ilmu agar kita tetap dan terus bersabar atas takdir Allah. Baik yang buruk ataupun yang baik.
Wallahu a'lam bissawab. Billahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana mohon ampun kepada Allah dan Rasulullah. Dan ana mohon maaf kepada ummati fillah. Apabila dalam penyampaian kurang berkenan dan ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.